Hai guys, saya Wanis. Dan untuk video kali ini, saya akan tunjukkan kamu satu produk yang saya akan review. Di sini ada satu gelas, inilah produk itu. Tapi bukan gelas ini yang saya akan review. Isi dalam gelas ini yang saya akan review. Okay. Aroma dia wangi. Rasa dia opposite manis. Okay. Cuba teka air apa tu. Actually, air kopi. Okay. Saya pembina kopi sejak saya umur. Saya start umur 18. So, hingga sekarang saya tetap minum kopi. Jadi, sebelum saya review jenama apa dan origin dari mana, apa kebaikan kopi itu sendiri. Okay. Kopi ni, saya bayangkan diri saya sendirilah. Kalau saya tidak minum kopi satu hari tu, saya akan rasa diri saya lemas, tidak bersemangat. Even kalau sebelum buat kerja pun, saya tidak akan ada ilham lah kalau tidak minum kopi. Jadi, produk yang saya review ni dari Tandem. Okay. Nama dia Yit Fo. Okay. So, mustahil kalau orang Tandem tidak kenal kopi Yit Fo. Okay. Bukan orang Tandem lah kalau tidak tahu Yit Fo itu apa. Okay. So, Yit Fo ni, kilang dia, diorang sudah ada kilang dari tahun 1960 lagi. Dari atuk ni dia muda remaja. Okay. Sehingga sekarang ada. Dan diorang juga ada buka cafe di area Tandem tu. So, siapa-siapa yang mau bercuti, kan datang Tandem, mau cuba sendiri kopi Tandem, bolehlah Tandem. Okay. Direct ke Yit Fo cafe diorang. Selain daripada itu, kenapa Yit Fo? Sebab saya mahu perkenalkan Yit Fo ni kepada orang lain. Okay. Daripada saya beli jenama lain, jenama luar negara, better saya sokong produk lokal. Dan harga produk lokal lagi murah dari harga produk luar negara. So untuk Yit Fo ni, yang saya tahu lah harganya dalam sekitar RM8, RM9 macam tu untuk satu paket. Satu paket tu ada 12 sanjet. 12 sanjet ni sangat cukup untuk saya. Lagipun satu sanjet tu saya boleh guna dua kali. Sebab rasa dia yang kuat tu bila saya tuang lagi untuk gelas kedua, rasa dia masih kuat. But even so coffee ni sedap, even so coffee ni murah. Okay? Kita kena ingat juga minum coffee kena berpada-pada. Okay? Saya dah baca dari FDA. Setiap saudara kita, dia recommend untuk minum dalam 400 mg saja sehari. So, kiranya dalam satu hari tu kita minum 3 cawan lah. 3 cawan kopi, okey? Kalau kita minum dalam jumlah yang banyak, tidak baik untuk kesihatan. Actually, basically kalau kita minum apa-apa minuman pun, berlebihan sama juga. So, everything need moderation. Dan saya rasa itu sahaja daripada saya dan untuk produk Yit Fo ini. Apa-apa information nanti saya akan letakkan pada ruang komen di bawah. So anything, contact me if you want to know more about Yit Fo Coffee. Hold up. Lepas ni saya akan bentangkan juga satu video lagi mengenai self-achievement saya. Hi again, I'm Hawanis and I am the CEO of Yummy Gummy Bites. Dan tugas saya untuk memastikan segala operasi dalam Yummy Gummy Bites berjalan lancar. Dan saya juga bertanggungjawab untuk mengenal pasti risiko yang bakal kami hadapi. Malah, saya juga bertanggungjawab untuk memastikan adanya short and long term strategy. My personal experience, okay? Saya belajar bahawa berkomunikasi itu penting, mendengar pendapat itu juga penting, dan juga untuk menerapkan nilai kerjasama juga penting. Dan saya juga sedar bahawa online atau dunia maya itu merupakan salah satu platform penting yang boleh digunakan untuk menjana pendapatan. Dan untuk hasil pendapatan peribadi saya, saya berjaya mengumpulkan sebanyak RM210 dalam masa 2 bulan. Dan mengenai Go E-commerce sebelum ini, saya clueless tentang bagaimana mahu mengira, bagaimana mahu track in duit kemasukan ataupun duit pengeluaran. Tapi dengan menggunakan Go E-commerce ni, saya nampak flow duit tu keluar dan masuk. Dan kemudian saya rasa lebih yakin dan selesa untuk menggunakan Go E-commerce pada masa akan datang.